Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Tias Erlinda. Kali ini aku mau lihat ini ya, bikin lontong. Ini tuh udah ada beras, tadi udah dicuci. Dan sekarang mau bikin tempatnya dari daun. Bikinnya kayak gini ya, panjang modelnya. Kalau udah ini nanti direbus sekitar 2 jam guys. Jadi daun pisang kayak gini digulung, terus dikasih lidi, lalu berasnya yang udah dicuci dimasukkan ke dalam daun yang udah digulung itu kayak gini ya. Dan sebelumnya siapkan air, tunggu sampai mendidih. Nanti tinggal dimasukkan aja dan direbus sampai 2 jam. Kalau udah 1 jam jangan lupa dibalik ya, jadi biar matangnya merata. Oke, tonton videonya sampai selesai guys, jangan kemana-mana.
Nah, ini lontongnya langsung aja dimasukkan ya, karena airnya udah mendidih. Cuman di sini guys, pancinya kurang besar. Akhirnya selesai juga. Ini cuman tinggal nunggu matangnya aja. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.